Anda rasa kerajaan kesian ke dekat frontliner bila membiarkan mereka menjadi doktor kontrak dan tidak mendapat apa-apa manfaat menjadi doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In response to the video that viral after the Black Parade yesterday, ada seorang wanita ni, dia cakap dia turun ke perhimpunan tersebut kerana nak memperjuangkan doktor kontrak, di mana kononnya kerajaan tidak memberi sebarang manfaat kepada mereka yang bertugas sebagai doktor kontrak. Jadi saya rasa kena berbetulkanlah pandangan ni, kerana sebagai doktor kontrak, saya rasa mereka juga dapat gaji, malah lebih daripada gaji-gaji mereka yang terlibat dalam menguruskan COVID. Kerana dalam nak menguruskan COVID, bukan doktor lantikan sahaja, doktor kontrak sahaja yang membantu menguruskan pandemik ni. Banyak struktur organisasi yang dalam hospital yang terlibat, termasuk jururawat, termasuk pemandu ambulan, medical assistant, jabatan kesihatan, dan juga sehingga ke penggali kubur. Jadi mereka ni semua bukannya semua lantikan tetap, bukannya pekerja tetap kerajaan. Banyak juga di kalangan mereka yang lantikan kontrak, MyStep, PSH, gaji hari. Jadi saya rasa tak ada di kalangan mereka yang mempertikaikan ganjaran yang dari sumbangan yang telah mereka berikan di kala waktu pandemik ini. Jadi saya rasa pada doktor kontrak ni kenalah juga bersyukurlah, buatlah kerja tu dengan ikhlas. Saya yakin jika anda semua buat kerja dengan ikhlas, pasti ganjaran yang besar menanti anda sama ada di dunia atau di akhirat, insyaAllah. Doktor-doktor kontrak ni pun kena ingat, di kala pandemik ni ramai orang hilang kerja, ramai orang tak ada sumber pendapatan, tapi doktor-doktor ni masih lagi boleh berkhidmat dengan kerajaan, masih lagi boleh dapat gaji. Tapi kalau rasa tak nak berkhidmat lah dengan hanya sebagai doktor kontrak, saya rasa kerajaan pun tak ada paksa anda berkhidmat di hospital. Banyak lagi hospital swasta yang mungkin sudi menerima anda dengan gaji yang anda mahukan, dengan fasiliti ataupun dengan kelebihan yang anda bahukan. Kalau dalam perang, doktor ni saya anggap macam lieutenant lah ataupun komandan perang lah. Satu jawatan yang amat penting, yang amat diperlukan di waktu perang. Kalau dalam pandemik ni kita sedang dalam melawan virus, tapi kalau dalam perang kita dihujani dengan peluru meriam dan peluru pemandu dan sebagainya. Tapi bila lieutenant ataupun komandan perang ni tiba-tiba mempertikaikan sumbangan mereka di waktu tengah berperang ni, saya rasa itu satu benda yang sangat-sangat memalukan lah. Kalau waktu nak berperang masih lagi nak mempertikaikan jalan dan sebagainya, sedih lah kan. Jadi nasihat saya kepada doktor-doktor ni, doktor lantikan kontrak terutamanya, janganlah memalukan tugas murni doktor. Janganlah memalukan doktor-doktor yang lain yang sedang ikhlas, berkhidmat, berjuang demi masyarakat, demi negara. Jadi sama-samalah kita fokus untuk memenangi peperangan dengan melawan COVID ni. Jadi janganlah kita pertikaikan benda bukan-bukan. Ini waktu kita bersama, kita bersatu untuk memastikan kita dapat melawan musuh kita yang sebenar. Bukanlah kita nak pertikaikan soal ganjaran daripada kerajaan. Nanti saya rasa akan sampai masanya pasti akan anda semua doktor lantikan kontrak ini akan diiktiraf sewajarnya nanti, insyaAllah. Akhir sekali, nasihat saya buat doktor-doktor kontrak ni, bukan doktor kontrak saja frontliner kat Malaysia ni, banyak lagi kategori frontliner yang turut membantu membantu kerajaan, membantu masyarakat, demi negara yang tercinta. Sama-sama menghulurkan bantuan, sumbangan dari segi tenaga, dari segi harta benda mereka, dalam nak memastikan kita sama-sama berjaya memerangi COVID-19 ini. Bayangkan banyak juga di kalangan mereka sukarelawan yang langsung tak ada terima apa-apa gaji pun, tapi sanggup nak membantu. Keikhlasan mereka, sumbangan mereka sangat-sangat dihargai. Saya rasa inilah, semua frontliner adalah pejuang sebenar. Ini bukan waktunya untuk kita mempertikaikan sama ada dapat ganjaran ataupun tidak. Jadi kepada semua frontliner di Malaysia, anda semua telah buat yang terbaik, dan saya doakan anda semua mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat, insyaAllah.